Ada seorang perempuan, pekerjaannya lumayan. Setelah dia kaya, si suami juga kaya, ternyata tanpa sepengetahuan istri, ini panjenengan jangan bayangkan macam-macam ya, ini cerita kisah nyata di Instagram ada. Ternyata ketahuan oleh istri, si suami sudah punya istri lagi. Sampai akhirnya mereka cekcok, marah besar, sampai endingnya bercerai. Lama kelamaan ternyata istri barunya itu bermasalah, cerailah dengan mantan suaminya itu. Keren. Akhirnya mereka berdua balik rujuk. Setelah mereka berdua balik rujuk, istri pertama dengan si suami ini balik rujuk, itu si istri yang awalnya jilbaban rapet itu jilbabnya dilepas, terus rambutnya diwarna pink, pirang, terus di caption, caption itu di penjelasan dari video atau gambarnya itu tulisannya apa? Tolong jangan menghakimi saya sedang menyenangkan hati suami karena tipe perempuan yang disukai suami saya yang rambutnya seperti ini, dan suami saya tidak suka perempuan tertutup. Bodoh. Kenapa? Belani cintanya suami, tapi dia rela dimurkai oleh Allah. Nah, nanti akan datang waktunya kecintaan dia kepada suami yang menjadikan dia jauh dari Allah akan menjadi bumerang.